Sobat Tawa, welcome back to Auto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Dan pada video ini kita bakalan ngebahas mengenai rekomendasi aksesoris untuk daily car kalian nih, yakni mobil Avanza. Dan ini juga bisa untuk Xenia nih, Sobat Auto. Apa aja nih aksesoris dari Auto Project? Tapi sebelum itu pastikan dulu kalau udah like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik dari Auto Project. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris yang pertama. Aksesoris pertama yang bisa dipasang untuk mobil sehari-hari kalian, yakni mobil Avanza ataupun Xenia, adalah engine heat insulation. Nah, engine heat insulation ini dari Auto Project berfungsi untuk menyerap panas dari bagian mesin kalian agar nggak overheat nih, Sahabat Auto. Dan selain menyerap panas dari mesin, ini juga bisa melindungi bagian cat mobil dari kap mobil kalian nih, Sahabat Auto, yang mungkin memudar karena panas yang dihasilkan dari mesin mobil. Nah, ini benar-benar penting banget untuk dipasang, terutama di mobil yang kalian gunakan sehari-hari nih, Sahabat Auto. Nah, ini udah selesai. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang bisa digunakan dan wajib tentunya dipasang di mobil sehari-hari kalian, yakni adalah crank guard nih, Sahabat Auto. Nah, crank guard terletak di bagian bawah sini. Nah, itu berfungsi untuk melindungi bagian bawah mesin kalian kalau misalnya kalau melewati tanggul ataupun jalanan yang berkemungkinan untuk mengakibatkan bagian bawah mesin kalian itu lecet ataupun bakal rusak nih, Sahabat Auto. Maka crank guard tadi bisa untuk melindunginya nih, Sahabat Auto. Tapi nggak perlu khawatir juga kalau misalnya crank guard ini terpasang akan membuat mesin kalian panas, karena crank guard ini sudah tersedia lubang-lubang di mana bisa menjadi tempat sirkulasi udaranya nih, Sahabat Auto. Dan juga kalian nggak perlu khawatir nih, Sahabat Auto, karena crank guard dari Auto Project ini juga telah menyediakan lubang di mana kalian bisa tetap mengganti oli dengan baik dan dengan seperti biasanya nih, Sahabat Auto. Dan tentunya crank guard dari Auto Project ini terbuat dari bahan berkualitas yakni titanium, dan pastinya benar-benar awet, kokoh, dan tetap melindungi bagian bawah mobil kalian tanpa harus overheat nih, Sahabat Auto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya untuk mobil Avanza ataupun Xenia kalian yang sering kalian gunakan sehari-hari adalah mudguard nih, Sahabat Auto. Nah, mudguard dari Auto Project ini berguna untuk melindungi mobil kalian karena mobil yang digunakan sehari-hari pasti kuantitas perjalanannya lebih banyak dibandingkan mobil lain. Karena itulah mudguard ini berfungsi kalau misalnya kalian melewati jalan yang berpasir, maka mungkin ada pentalan-pentalan kerikil yang akan mengenai mobil kalian sehingga bagian cat mobil kalian ini akan lecet nih, Sahabat Auto. Karena ada mudguard ini, maka pentalan tersebut tidak akan langsung mengenai mobil kalian. Begitupun kalau misalnya kalian melewati jalan yang berlumpur, maka lumpur tadi nggak akan langsung mengenai ataupun mengotori bagian bodi mobil kalian nih, Sahabat Auto. Nah, apalagi nih aksesoris untuk keseharian mobil kalian, yakni mobil Avanza yang juga bisa digunakan untuk mobil Xenia. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang wajib banget dipasang di bagian mobil belakang kalian, yakni mobil Avanza ataupun Xenia yang jadi daily car kalian nih, Sahabat Auto, ada rear door seal. Nah, rear door seal ini berfungsi untuk melindungi bagian belakang mobil kalian ketika mengangkat barang yang berat, yang besar, ataupun yang permukaannya kasar nih, Sahabat Auto. Jadi, ini enggak dengan terpasangnya rear door seal dari Auto Project ini enggak akan bakalan lecet, enggak akan bakalan rusak, ataupun enggak akan bakalan baret sama sekali nih, Sahabat Auto. Dan ini juga bikin penampilan belakang mobil kalian jadi lebih keren juga nih, Sahabat Auto. Apalagi nih aksesoris selanjutnya, kalau gitu kita langsung ke sana. Aksesoris selanjutnya yang wajib banget dipasang untuk daily car kalian yakni Avanza ataupun Xenia adalah door seal plate nih, Sahabat Auto. Nah, door seal plate ini dari Auto Project berfungsi untuk melindungi mobil kalian dari lecet, dari alas kaki ketika hendak memasuki mobil nih, Sahabat Auto. Dan ini juga bagian memperkeren tampilan mobil kalian juga. Ini memiliki dua tipe nih, Sahabat Auto, ada ori design dan juga ori design big. Dan dari dua tipe tadi juga memiliki dua varian, yakni yang no lem dan juga lem nih, Sahabat Auto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Oke, Sahabat Auto, tadi kita udah bahas beberapa aksesoris-aksesoris untuk daily car kalian yakni Avanza dan juga Xenia nih, Sahabat Auto. Tapi sebelum kita lanjut ke aksesoris selanjutnya, pastikan Sahabat Auto udah like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Penggunaan mobil sehari-hari juga rentan membuat mobil kita menjadi kotor nih, Sahabat Auto, karena lebih kurangnya kita juga beraktivitas banyak di dalam mobil. Tapi Auto Project menyediakan Max Matte 7D untuk
mengantisipasi kotornya mobil kalian nih. Nah, Carpet Max Mat 7D Auto Project ini udah odorless, jadi nggak berbau nih sahabat auto. Dan ini yang paling penting, ini udah menutupin keseluruhan bagian lantai mobil kalian sampai kalian tuh bener-bener nggak ada sisa untuk membuat kotoran itu sampai ke lantai bawah mobil kalian nih sahabat auto. Dan kalau misalnya ini udah ketumpahan minuman ataupun makanan, ini gampang banget dibersihkan. Dan yang paling penting, ini juga udah waterproof nih sahabat auto. Nah, meskipun ini menutupi keseluruhan bagian lantai mobil kalian, tapi ini benar-benar aman banget karena ini nggak akan mengganggu bagian pedal gas dan juga rem nih sahabat auto. Ini juga presisi, nggak gampang bergeser karena sudah tersedia velcro maupun klip-klip yang sudah sangat menempel dengan baik karena ini benar-benar kualitas premium dari Auto Project. Nah, Max Mat 7D ini terpasang di mobil kalian, sudah meliputi bagian driver, bagian passenger, bagian row kedua, row ketiga, bahkan sampai ke bagasi nih sahabat auto. Dan kalian nggak perlu khawatir juga untuk memilih pilihan dari Max Mat 7D ini karena sudah tersedia 3 pilihan warna, yakni warna coffee brown, warna black, dan juga warna beige. Dan Max Mat 7D ini juga memiliki 2 pola yang bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing, yakni diamond dan juga solitaire nih sahabat auto. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung pasang Max Mat 7D dari Auto Project ini di daily car kalian. Nah, kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Nah, sahabat auto, di sini ada center cup holder. Nah, center cup holder ini berfungsi untuk kalian meletakkan cup minuman ataupun tumbler di sini nih sahabat auto. Dan ini udah langsung adjust dengan ukuran tumbler ataupun cup minuman kalian nih. Dan ini juga udah OEM fit look dan juga OEM fit size banget. Ini juga udah sangat presisi, udah benar-benar pas dengan mobil kalian nih sahabat auto. Dan juga ini juga tersedia space di mana kalian bisa meletakkan koin-koin, kunci ataupun benda-benda kecil agar kalian nggak kesulitan mencarinya nantinya sahabat auto. Nah, kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Dalam kegiatan sehari-hari, kita juga sering menggunakan handphone di dalam mobil nih sahabat auto. Nah, Auto Project menyediakan phone holder untuk daily car kalian agar kalian dengan bisa gampangnya meletakkan handphone kalian di sini. Apalagi kalau misalnya perjalanan kalian sering menggunakan Google Maps untuk mengetahui lokasi tujuan kalian nih sahabat auto. Nah, ini tuh udah gravity lock banget, udah langsung menempel di handphone kalian dengan sangat kuat. Gak usah takut ini bakalan lepas karena ini benar-benar sudah gravity lock banget nih sahabat auto. Dan juga ini bisa diputar 360 derajat. Jadi kalian gak perlu kesulitan pengen mengarahkan handphone kalian ke arah bagian mana nih sahabat auto. Dan ini juga udah didesain khusus mengikuti dashboard kalian. Dan ini juga gak ditempel di bagian kisi-kisi AC, jadi gak menghalangi AC-nya nih sahabat auto. Kalian juga gak perlu ragu ataupun takut akan menghalangi tombol hazard karena ini bisa tetap dipencet dengan sangat-sangat mudah nih sahabat auto. Jadi gak menghalangi sama sekali, bahkan membuat kalian semakin nyaman dan aman saat berkendara. Nah, itu tadi dia aksesoris-aksesoris dari Auto Project yang bisa dipasang di daily car kalian, yakni mobil Avanza dan juga bisa untuk Xenia nih sahabat auto. Aksesoris-aksesoris tadi nggak hanya memperkeren tampilan kalian aja, tapi juga banyak fungsi-fungsi yang tentunya akan semakin mendukung kenyamanan kalian dalam berkendara nih sahabat auto. Jadi buat kalian yang pengen memasang aksesoris-aksesoris yang telah disebutkan tadi, kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia. Dan pastikan aksesorisnya adalah aksesoris dari Auto Project. Dan untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa juga langsung datang ke Ruko Sudayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Pembelian aksesoris juga bisa dilakukan secara online nih sahabat auto, yakni melalui Shopee, Tokopedia, dan Blibli-nya Auto Project. Sahabat auto juga jangan lupa nih untuk follow akun sosial medianya Auto Project, yakni di Instagram dan TikToknya Auto Project. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar terus mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai aksesoris nomor 1 premium di Indonesia. Dan yang pastinya, Auto Project bikin mobil auto keren. Dadah!